قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين <تسعلى أنا في المسرح> <في قليدي> <كلم في> آمين روينا في السنن الكبير للبيهكي أن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة diriwayatkan dari Sunan Al-Kabir Imam Baihaqi dari Abu Rafi Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ghassala mayyitan siapa yang memandikan mayit Siapa yang memandikan orang yang mati? Memandikan orang yang mati hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini dari orang yang mengerti yang sah di dalam menjalankannya dari orang yang mengerti yang sah di dalam menjalankannya. Kalau tidak mengerti dan yang dilakukan tidak sah, maka tidak dianggap menjalankan. Paham ya? Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ada yang melakukan dan yang melakukan tidak terpenuhi syaratnya maka kewajiban bagi yang lain masih ada dan itu bisa kita pelajari dalam ilmu fikih begitu juga di dalam memandikan kalau asal memandikan dan dikafani akan tetapi tidak sah maka kewajiban masih ada pada semuanya, sehingga kalau itu tidak sah sampai disolati, sampai dikuburkan dosa. Semuanya, makanya memandikan ini harus orang yang benar-benar mengerti minimalnya kewajiban, minimalnya kewajiban, tapi beda-beda dengan mandinya orang yang hidup dalam melaksanakan kewajiban dan orang yang hidup itu pun terkadang di dalam mandi wajib banyak yang nggak ngerti walaupun dia mandi kasih contoh suami dan istri berhubungan masing-masing syahwat meningkat keduanya Akhirnya selesai hubungan. Dari selesai hubungan, mandilah yang laki, mandilah yang perempuan. Setelah selesai mandi, mungkin berjalan 5 menit, 10 menit, atau setengah jam setelah mandi, kemudian keluar lagi cairan dari si perempuan. Maka wajib bagi si perempuan tadi itu mandi lagi tapi kebanyakan para perempuan enggak. Karena dia anggap apa? Sudah tadi. Ini enggak padahal ini wajib mandi lagi. Kenapa? Karena saat berhubungan dia syahwat. Dan kemungkinan yang keluar ini adalah maninya. Walaupun juga bercampur dengan mani suaminya, maka wajib bagi dia mengulangi mandi. Nah. Sama halnya juga laki-laki mandi. Eh ternyata setelah mandi ada yang keluar lagi. Wajib mandi lagi. Karena itu dianjurkan tidak mandi kecuali setelah buang air kecil. Gunanya berarti sudah nggak ada yang keluar lagi dari air mani. Dianjurkan untuk menunggu sampai buang air kecil. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti. Do ini yang wajib bagi orang yang hidup. Begitu juga bagi orang yang mati. Ada kemungkinan masih keluar ketika dimandikan. Kalau orang nggak ngerti, pokoknya itu pokoknya disabuni. Asal sabun, asal rata, nggak urusan ya Nggak mau tahu ada yang keluar lagi atau nggak, nggak mau tahu. Yang penting terus Fani Makanya 15 menit, setengah jam itu sudah selesai kafan-kafannya. Ini rawan kalau ada yang keluar. Kenapa ada kemungkinan dengan digerak-gerakkan oleh yang memandikan tadi? Itu Akhirnya ada yang keluar, tapi tidak terbasuh. Hmm? Tidak terbasuh membuat mayit masih belum sempurna dimandikan najis, sehingga masih belum boleh disolati. Kalau disolati nggak sah dan menyolati dalam keadaan seperti itu haram. Tentunya bagi yang tahu, karena nggak tahu ya mungkin di mereka nyolati. Nah. nah itu perlunya. lah orang yang memandikan mayit dengan sah, dengan benar, atau orang yang memandikan mayit, nah, atau orang yang memandikan mayit secara umum. Lah namanya orang mati itu mungkin memiliki app yang tidak diketahui orang lain. Mungkin hanya dia, bahkan istrinya enggak, atau hanya dia dan istrinya. Tidak yang lain, app ini sudah ditutup olehnya. Ya, tidak memberitahukan aibnya, kekurangannya kepada yang lain. Kalau dia menutup, lebih-lebih kita yang memandikan harus lebih menutup. Orang yang menutup, kita mengekspos. Ini kebacut. Kita-kita ini, kalau punya app, kita tutup. Ada orang lain yang mengumbar, pasti kita marah. Kalau kita ini bukan orang yang beriman, Bukan orang Muslim, mungkin kita akan melakukan sesuatu yang bahkan sampai menghilangkan nyawanya. Kenapa kita nutup rapat-rapat ini? Karena ketahuan, kemudian dia memang marah. Dia ini masih hidup, orang mati juga gitu. Diperintahkan kita untuk menutupnya, bukan kemudian menjadi bahan dari orang yang memandikan kepada yang lain atau orang lain kepada yang lainnya bukan makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa menutup keburukan orang yang telah mati udhuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim ingat kebaikan kebaikan orang yang telah mati daripada kalian wa kufu an masawihim tutup sembunyikan keburukan keburukan mereka, walaupun orang tahu, tapi kita nggak usah membicarakannya. Kita ingat kebaikan kebaikannya. Oh fulan A ah, fulan melakukan kebaikan ini, fulan melakukan kebaikan itu dan yang lain keburukannya, oh, simpen selesai orangnya apa sudah meninggal, kenapa kita ceritakan? Nggak perlu kita menceritakan lah orang yang membandingkan dan yang membantu tadi itu ketika mengetahui keburukan atau aib dari si mayit dianjurkan diwajibkan bagi dia untuk menutupi nah, lah menutupi aib itu berat menutupi aib itu sulit karena itu kalau para aulia tahan dan bisa App apapun dari orang Ditutup Gak sampai Bocor Walaupun kecil kepada yang lainnya Kalau kita kan gak Menerima banyak app dari sana Dari sini Ada kemungkinan bocor pada waktu-waktu tertentu Walaupun gak besar Walaupun gak banyak, tapi ada bocornya Tapi kalau para awliya enggak Makanya uh, apa, uh, dalam pepat, apa Dalam uh, pepatah Apa itu? sudurur aulia kuburur asror ya. jadi jiwanya para aulia itu adalah seperti pemakaman rahasia-rahasia ya. jadi rahasia baik rahasia manusia ataupun rahasia yang diberikan Allah kepada mereka berada dalam diri mereka Makanya beda para aulia dengan selain mereka. Kalau selain mereka enggak. Rahasia yang datang yang sampai kepada mereka itu justru di keluarkan, justru diungkapkan. Untuk apa? Meyakinkan kepada orang bahwa dia adalah hebat. Tapi kalau para aulia enggak. Nah, makanya enggak ada wali itu kemudian mengekspos bahwa dirinya wali. Nah, no, no. Saya wali, tidak ada Saya ini gutup, misalnya Tidak ada Beda dengan orang-orang yang Mengaku dirinya wali Mau kamu Kelapa ini jadi susu Daun Mau enggak daun tadi itu Dari kantong saya, saya keluarkan jadi duit loh Ini mengaku dirinya wali Ya itu tidak beda dengan pesulap-pesulap, tapi kalau para awli ada ada yang semacam itu, ya. bahkan mungkin mereka itu dianggap bukan wali, kadang perbuatannya biasa, dilihat di mata manusia ini biasa, tapi dia wali, dia adalah orang yang istimewa, paham ya? lah. Nah, menutup keburukan aib itu berat, sulit. Bagi orang yang memandikan itu harus menutupi aibnya mayit. Huh? Guna apa yang dia dapatkan? Beratnya menutup tadi itu apa yang dia dapatkan dari Allah? Allah akan mengampuninya 40 kali atau 40 dosa akan diampuni oleh Allah untuknya. Nah, makanya setiap dia memandikan mayit satu sudah mendapatkan 40 banyak nah. tapi kalau males oh, salahku ae ini dapat pahala besar enggak gelem hm? dapat pahala gede enggak mau ini kesempatan bagi yang bisa tapi menolak bagi yang bisa menjalankan tapi enggak mau loh eman eh, cuma memandikan tok, Ghafarallahu lahu arba'ina marah. Gala Yahya bin Mu'ad. Musibatani lam yasmail awalun wal akhirun bimithlihima lil abdi. Fi malihi inda mautih. Kila wa ma huma. Kala yukhadu minu kulluh. Wa yas'al anhu kulluh. Katanya Imam Yahya bin Mu'ad. Dua musibah yang tidak pernah didengar oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir zaman seperti keduanya untuk seorang hamba dalam hartanya ketika mati. Artinya apa? Ini sesuatu yang pasti terjadi. Dua hal ini pasti terjadi kepada seorang hamba dalam hartanya ketika dia mati. Tidak mungkin tidak. Pasti apa yang pertama, ketika ditanya, "Wah, mahu apa itu?" Keduanya yang pasti terjadi dalam hartanya, si mayit yang tidak lepas darinya. Apa yang pertama, Yuk khot min hukulu" diambil alih kepemilikannya, semuanya kan gitu ya, ketika kita mati. Apa yang kita miliki sudah diambil alih. Kepemilikan otomatis berpindah tangan kepada siapa? Ahli waris, pewaris. Dia sudah menikah atau belum menikah? Ada pewarisnya. Dia bukan sudah menikah, baru punya pewaris, istri atau anak. Misalnya, yang belum menikah pun punya pewaris orang tuanya, saudaranya, kan gitu, pewarisnya itu. Lah, ketika dia mati, mau dia hanya punya pakaian atau dia punya pakaian dan perlengkapan dapur, ketika dia mati, apa yang dia milikinya ini menjadi haknya ahli waris. Ini belum menikah, lah. pakaiannya dia atau kalau dia punya jam, jamnya dia Dia punya handphone, handphonenya dia Dia punya sepatu, sepatunya dia Dia punya motor, motornya dia Itu miliknya ahlu waris, siapa ahlu warisnya? Dia belum menikah Bapak, ibunya, saudaranya, dan yang lain Sebagainya dalam aturan ahlu waris Nah itu ketika dia meninggal, sudah haknya mereka semua Aduh enggak Takut tertular saya Hah? Karena ini penyakitnya menular dan yang lain sebagainya, udah mau kamu mau atau nggak mau ini miliknya kalian yang harus dibagi. Setelah itu mau kalian bakar, mau kalian buang, mau kalian apakan itu urusannya kalian. Yang penting pembagian harus ada daripada apa yang ditinggalkan. Nah itu pertama diambil alih semuanya kepemilikannya, ya, sedikit ataupun banyaknya semua itu terjadi kepada mayit siapapun dia yang kedua sudah diambil alih semuanya apa yang dia hasilkan jerih payahnya yang mungkin bahkan dia terkadang nggak mau berbagi nggak mau berbagi kerja lembur-lembur semuanya nyantai dia tetap kerja semuanya sudah pulang dia masih di pabrik misalnya semuanya libur dia masih kerja dan yang lain sebagainya macam-macam ini -macam. kerja banting tulang siang malam keringatan dan yang lain sebagainya pulang ke malam pulang sakit pulang kehujanan dan lain sebagainya ketika mati ya, sudah diambil alih walaupun dia terkadang saat hidup nggak mau berbagi kepada fulan itu misalnya kepada ini walaupun itu ahli warisnya loh tetap mau nggak mau dia dapat yang kamu nggak mau berbagi diberikan kepada dia walaupun nggak kamu sama saya hidup nggak ngasih sepeser pun ketika kamu mati mau nggak mau dia dapat karena dia termasuk ahli warismu paham ini? Ya? yes eh mau capek kita mau sulit kita yang nantinya bukan menjadi milik kita diambil alih lah kalau yang mengambil alih tadi itu lebih baik dari kita alhamdulillah tapi kalau yang mengambil alih akhirnya menjadi bejat karena apa yang kita miliki yang diwariskan kepada dia, naudzubillah. Naudzubillah. Bahaya. Makanya kita ini harus meninggalkan kecukupan, bukan kekayaan atau kelebihan dalam harta. Dalam harta kita hanya meninggalkan kecukupan, bukan kelebihan, kekayaan. Kalau kekayaan agama, kelebihan pendidikan dalam kebaikan, bagus. Kalau kita tinggalkan kepada mereka, untuk mereka. Dan itu akan menjadikan kebahagiaan, kesenangan kita. Iza ma tabnu adam in amaluhu ilamin salat. Di waladin <antaranya, tik> salihin tapi kalau kita tinggalkan harta dan anak dan ahli waris kita dengan harta tadi ini akan berfoya-foya ya. melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kemungkaran ini, kemungkaran itu, akhirnya sengsara kita. Kita susah payah, panas, kehujanan, dihujat dan yang lain sebagainya untuk menyenangkan mereka, akhirnya mereka kesenangannya dengan kemaksiatan. Membuat murka, sedih. Nah, ini pertama, ngumpulkan, ditabung, ditaruh, sampai mau Maki itu ngitung. Nanti kalau saya pakai, udah ngitung, takut habis, takut ini, eh matinya satu jam ke depan, dek, punya siapa ini? Ahli waris sudah. Nah, karena itu jangan jadi orang yang pelit. Justru yang kita keluarkan untuk sedekah untuk infak kepada fukur masakin ataupun yang lain sebagainya itulah harta kita tapi yang kita tanam dalam tabungan ya, dalam tabungan itu bukan milik kita bukan milik kita yang milik kita itu yang sudah kita sedekahkan nah itu milik kita kemudian selain diambil alih wayus al anukulu dimintai pertanggungjawaban dari semuanya berat sudah diambil alih Dirampas Kemudian kita bertanggung jawab Bertanggung jawab Berapa kamu dapat Dari mana kamu dapat Kemana kamu keluarkan Dimintai bertanggung jawab nah, An malihi fim, apa? An umrihi Uh, fima anfaku uh, uh, ada uh, 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 di, Walhasil dalam artinya itu tentang hartanya ke, dari mana kamu dapat dan kemana kamu keluarkan? Huh? Dari mana kamu dapat, kemana kamu keluarkan itu dimintai, bukan global terkadang terperinci. Kalau kita mungkin tanya kepada anak kita, kok kali samé nih? Tadi buat beli ini di ini wis hari selesai. Tapi kalau Allah enggak, kan uangnya segini. Dari mana kamu dapatnya uang segini nih? Kemudian kamu keluarkan kemana ke ini? Lah, ini kan sekian. Kok bisa sekian kamu ngomong? -ngomong? Bisa lebih besar dan sebagainya. Perinci sangat detail tidak ada yang tertinggal. Kalau kita mungkin kembalian 100 enggak kita minta atau ini enggak. Semuanya ditanggung jawabkan. Sudah diambil alih kemudian semuanya tidak lepas dari tanggung jawab kita. Karena itu rawan. Itu pasti terjadi kepada siapapun. Inna hublah hubla meru'auha ka'anha uskitat fadhanuha matat فأرادوا ada seorang perempuan hamil. Orang-orang sekitarnya atau keluarganya moro-moro melihat dia ini seakan-akan terhenti terus tidak bernafas itu. Nah, kalau sekarang mungkin langsung dipanggilkan dikelilingi langsung Hah? nanti disuap dan yang lain sebagainya karena apa? mendadak ini ini mendadak terdiam dia terdiam berhenti wah semuanya ngira mati yang disitu memang kiranya mati Bahkan mereka menginginkan apa Persiapan untuk Memandikan dan yang lain sebagainya Sebelum disiapkan itu Dipanggilkan dokter Datang dokter Mau disuntik Akhirnya disuntik Bagian perutnya atau apa Atau semisalnya itu Akhirnya bernafas Bernafas lagi Akhirnya mereka yakin masih hidup Kenapa bernafas lagi Masih hidup Fas'aluhu anha Mereka bertanya kepada dokter Itu tentang perempuan ini Fakola maka dokter berkata Inna abnaha Wadha'a yadahu ala Putranya ini Meletakkan tangannya Di tempat nafasnya Fata nafasat Akhirnya perempuan ini bernafas lagi Min migrosil ibroh Dari tusukan e, jarum ja, Jarum suntik tadi Fasohat Maka dia menjerit Atau fasohat maka sehat Sehat kembali artinya kembali Lagi nafasnya Jadi dokternya ngerti ini Ya seperti masuk nyuntik ada di perut kan enggak kan tidak pernah kita nemukan nyuntik di di perut. Ini sengaja sama dokternya disuntik di area perut. lah nah, anaknya akhirnya melepaskan tangannya dari eh, tempat nafasnya ibunya. Nah. karena apa? Seperti terkejut dengan suntikan tadi itu. Akhirnya ibunya kembali sadar. Innal Imam Al-Baydawi hasal alaihi mithlu ma فجهز ودفن حيا فانتبه مما جرى مما جرى عليه في قبره وعرف انهم ظنوا موته ففعلوا به ذلك فنذر ان اخرجه الله سالما لا القران فجاءه نباش كان ينبش القبور وياخذ الاكفان فنباش عليها حتى اذا وصل اليه تنحى له عن الكفن وقال له امضي الى بيتنا أتيني منه بقميص فارتع النباش وغشي عليه ثم عفاقا pengarang tafsir terjadi seperti ini orang-orang mengiranya mati orang-orang sudah mengira bahwa Imam baydawi ini mati Akhirnya dimandikan, dikafani, disolati, bahkan dikubur. Nah, makanya dalam ilmu VG, itu sebelum melakukan segalanya, disunahkan untuk meyakinkan kematiannya. Memastikan, ya, memastikan kematiannya. Sudah pasti mati, baru proses. Dimandikan, di kavani, di disolati, dan lain-lain sudah dipastikan belum dipastikan, jangan diangkat, oh mati diangkat, diadusi di gavani, kok pas di kavani, ya taruh penduso nah, goyang melayu kabe ya. apalagi di depan misalnya, lecek penakut, dan apalagi itu malam, wah pelayan kabe buyar gak, pesemburat ini muti ini mungkin paling puanter akhirnya langsung jab... lepas jabatannya aku lah berarti muti meneng urip mungkin seperti itu nah pastikan dulu kematiannya sudah pasti mati baru nah, setelah dipastikan kematiannya nah imam baydawi ini entah sudah dipastikan oleh keluarganya atau belum walhasil sudah dimandikan, disolati, bahkan dikubur. Lah akhirnya Imam Baidawi ini di, di kuburan sadar, sadar, terbangun. Lah Imam Baidawi mengetahui bahwa orang-orang itu menyangka bahwa dia mati. Padahal belum orang-orang menyangka dia mati. Tahu Imam Baidawi. Makanya mereka melakukan ini. Akhirnya nazar dalam kuburan ini Imam Bedawi nazar. Jika aku bisa keluar dari sini selamat akan mentafsirkan Al-Qur'an. Ya jelas ya. Itu selamat itu ya luar biasa. Gimana? Sudah dikafani diikat lagi. Ya. Gimana mau melepas coba? Tangannya diikat kaki diikat ditutup kafan diikat kan untuk lepas susah apalagi tidak ada ruang untuk kita bisa bergerak-gerak eh, apa tutup apalagi misalnya kalau itu di tempat yang apa keras tanahnya masuk ditutup jadi sangat kecil kalau di sini kan lumayan Ya. Kayu masih gini, masih ada long, rongga. Lainnya enggak, sehingga beliau bernadar Kalau di, dikeluarkan oleh Allah dari kuburan ini selamat, nazar akan menafsirkan Al Qur'an. Nazarnya bukan nazar yang kecil, nazar besar. Ya. Subhanallah, ada tukang gali, gali kuburan untuk ngambil kafan. Nah, kalau bahasa kita pencuri kafan. Pencuri kafan kelihatan baru dikubur kan masih enak, ngeduknya masih mudah. Nah. Kalau kita kan ada kan pencuri kafan itu di malam-malam tertentu. Nah, tapi sekarang banyak yang jaga. Nah, Wahnya gali. Setelah digali sampai kepada anu nah, jasadnya di bongkar kafannya gini Imam, imam Baidawi bangun masih bangun imdila baitina pergi kamu ke rumahku Atini min hubi gomis bawakan aku pakaian kamu mau ngelepas kafanku aku muda. telanjang ke rumahku ambil pakaianku ya, kata Imam Baidawi lah pencuri kafan ini gemeter takut pingsan uh ngomong tidak pernah menemukan hal seperti ini uh. pingsan karena ketakutan ditunggu sama Imam Baydawi, sudah enak sudah terbuka bisa bernafas dan lain sebagainya ditunggu sadar orang-orang ini menganggap aku sudah mati nah, sekarang kamu pergi ke mereka kasih tahu mereka bahwa aku masih hidup dan bawa kepada aku pakaian supaya aku pakai ambil kafan ini nah, jangan diambil kafan ini mudah aku nah. eh kasih kabar gembira ke mereka kasih tahu mereka kalau aku masih hidup bawa baju ke sini kafani pepen nah. ambil kafannya ini buat kamu nah. sudah pergi dia ke rumahnya ini ceritakan ambil pakaiannya, udah pakai, dipakai, ulang, ya, akhirnya mentafsirkan Al-Quran, tafsir yang sudah cukup dikenal. Ya, karena itu jangan sembarangan, ya, jangan langsung, wah, mu, i, mu i, alhamdulillah, bapak mati, nah, bayangan warisannya, wes, ah, eh, deng deng dang, eh, Oh, so jangan tani menewe, saiki Ini sudah jam 12 malam ini. Sekarang aja wis. Isuk langsung notaris. Wah, mak bapak isik. hidup. Wah, ini jangan. Ya, pastikan dulu malam memang benar-benar mati baru. jangan sudah bersyukur duluan. Yes, warisan. Naudzubillah Allah bilamin. Allahu